Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting bagi sahabat semua. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan di sini ada informasi yang pertama nih ya, yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini dari akun Instagram yuliz1507. Di sini banyak sekali postingan dari Syahelse. Dan postingan-postingan ini di-like terus nih sama kesayangan Ayu Ting Ting dan Mom Aiting. Ternyata hubungan antara Syahelse, Ayu Ting Ting dan Mom Aiting masih berjalan ya. Walaupun hubungan mereka tidak pernah bertemu satu sama lain, tapi silaturahminya masih tetap terjaga. Dan baru-baru ini Syahelse mengunggah statusnya langsung di like tuh sama Umi Kulsum dan juga Ayu Ting Ting. Semoga silaturahmi antara kedua belah pihak masih terus terjaga sampai kapanpun ya. Dan semoga apapun yang terjadi di antara mereka, persahabatan dan tali keluarga tetap bisa berjalan dengan baik. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Syahelse dan Mom Aiting tentunya. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan informasi yang kedua di sini, malam minggunya ala Ayu Ting Ting bersama keluarga kumpul di The Halu Cafe nih. Keceriaan tampak di wajah semuanya ya, terutama Mom Aiting dan Ayang Ojak sumringah sekali nih ya bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Dari akun Instagram Mom Aiting di sini menuliskan, makasih ponakanku tercantik baik hati sudah mampir kumpul di The Halu Cafe. Lisa Delisa, thank you tuh udah mampir di The Halu Cafe dan kumpul bersama keluarga Ayu Ting Ting. Postingan Mom Aiting tersebut tentu saja banyak yang memberikan komentarnya. Dari penampi pet 00 top love you dan senyum aja deh buat Mom Aiting. Dari Hamida Gustina, Mom Aiting semoga tetap sehat dan semangat ya Mom. Merlu Sofono, love you, love you, love you untuk Mom Aiting. Dari Indra Rusmayana 58, sehat-sehat, love you. Ada Madeput, assalamualaikum Mbak Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu. Di sini kita melihat ya, keluarga Ayu Ting Ting dan Mom Aiting lagi kumpul nih ya, bersama di The Halu Cafe bersama Mbak Lisa Delisa. Dan seperti yang kita tahu nih ya, kemarin Mbak Lisa Delisa datang bersama Kak Boy katanya, yang sempat viral, yang katanya dekat dengan Ayu Ting Ting. Ternyata itu adalah salah satu dari kerabat atau keluarga dari Ayu Ting Ting. Sehat selalu ya, semoga kedatangan malam hari ini membawa kabar baik untuk hari-hari berikutnya. Sehat selalu untuk Mom Aiting, Lisa Delisa dan semuanya. Dan menginjak berita yang selanjutnya, di sini ada Brata Kartasa Smitania yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Koko Kriuk. Dan yang membuat pangling di sini ada salah satu foto kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting saat liburan tempo dulu nih. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat dekat ya bersama Brata Kartasa Smita. Dari Brata Kartasa Smita, selamat ulang tahun saudara kandung cuma dari darah yang berbeda. Kamu bersinar begitu banyak kecerahan dan kegembiraan dalam kehidupan semua orang di sekitarmu. Terima kasih telah menjadi orang dan sahabat yang luar biasa. Dan saya berharap hari ini dan hari ulang tahun Anda beberapa kecerahan itu bersinar kembali. Begitulah tulis Brata Kartasa Smita di akun Instagramnya. Sehat selalu untuk Koko Kriuk, semoga diberikan umur yang panjang dan diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Dan semoga semua keinginan dari Brata Kartasa Smita dapat dikabulkan ya, terutama untuk memiliki hati sang biduan cantik yaitu Ayu Ting Ting. Semoga Allah mengijabah doa-doamu dan dikabulkan segala hajatnya.
Semangat terus untuk berata kartu sesemita. Semoga hari-hari indah akan menemuimu kelak. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat yang lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.